Alhamdulillah aja tuh. Pemain gua tuh. Dul, makan dong, Dul. Nyama. Hah? Ada apaan? Makanan? Enggak ada makanan, orang masuk puasa. Lu jagain sini ya, gue mesti nganterin pesanan. Gua aja dah. Iya udah, lu pokoknya jagain di sini, gue mesti nganterin pesanan ke rumahnya. Rumah siapa? Pocucum. Hah? Pocucum siapa? Pocucum. Gua aja deh yang nganter ya. Ngapain? Gua aja yang nganterin. Aku kenal, Pocucum anaknya cakep. Enggak, lu aja di sini. Gua aja. Mari, gua nganterin. Terakhir lu nganterin kagak ada yang benar pesanannya. Hah? Mendingan lu di sini, tungguin di sini, gua yang nganterin. Yang penting kan semuanya keanter. Ya, mau benar mau kagak masa bodoh. Enggak bisa gitu dong, Dul. Ntar gua bisa dimarahin. Sama siapa? Kan gue sama Bang Komeng. Biar enggak yang udah laku dagangannya. Hah? Hah? Apaan sih? Apa? Aduh, bagus ya di zoom langsung. Kenapa bisa berantakan kayak gini? Sampah. Lu batal ya? Ini. Kok ada cemilan-cemilan sampah di situ sih? Enggak dong. Enak aja sembarangan kagak. Gue gak nyangka ya, Dul. Lu bisa-bisanya ngeberantakin toko. Padahal gue udah ngebersihin dari pagi. Eh, lu jangan ngejas gue kayak begitu dong. Ngejas. Tahu-tahu banyak kantong resek di mari sangka gue agak puasa. Ya lu ngapain berantak-berantakin tempat? Ini aja sampah mau aja nempel ke badan gua. Tanya tuh mama tuh. Ya mati. Siapa sih mama? Pokoknya gua gak mau tahu ya, Dul. Lu harus jagain tempat ini. Karena gue harus nganterin semua pesanan itu. Karena kalau lu yang nganterin, lu tuh selalu salah. Emang kenapa sih gua harus jagain toko? Gue kan perempuan, aku kan merasa lemah. Justru lu perempuan, lebih baik di toko, gue yang layar keluyur. Lu alasannya gara-gara anaknya Pok Cucum tuh cakep ya. Kalau lu jaga toko sini, gue takut ntar takut ada maling. Tapi mau ngambil maling sih tempat kayak begini, kagak ada, kan ada security. Aku atut kalau ada maling. Don't worry. Udah, gue nganterin belanjaan dulu ya. Lu pokoknya jagain di sini. Ah, gak mau kalah lu rasa perempuan. Ntar. Oh, lu anterin sama sana. Bilang gue yang anterin, gak ngerti juga. Dah, jalan dah gue dah. Hati-hati ya. Iya, jagain. Lanjut tidur lagi. Sudah gak ada yang jaga. Cuman ada maskot tokonya. Kenalkan. Tommy Tapael. Tommy Tompel. Mau beli apa, Bang? Ambil aja sendiri. Belum dihipnotis! Dengarkan sugesti yang saya berikan. Tidur lebih dalam. Apa yang saya dengarkan, apa yang kamu dengarkan, laksanakan. Apa yang kamu dengarkan, laksanakan. Tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam. Kok malah berdiri lebih dalam? Hei, mau kemana? Katanya tidur lebih dalam. Tidur dalam semua. Dengarkan apa yang saya berikan. Dengarkan. Tidak ada yang kamu dengarkan selain... Nah, mulai nurut nih. Pada tiup lapi pada sayap, kamu akan tertidur. tidur, wey! Berikutnya dengarkan, ambillah semua barang yang ada di toko ini. Ambillah semua barang, wey! Yang ada di toko ini, ambillah semua barang, masukkan dalam kantong. Gak muat. Saya ambilkan keranjang. Gak usah keranjang, pakai kerdus aja. Ya, masukkan semuanya. Lo pakai keranjang apa pakai karung? Pakai karung, karungnya masukkan keranjang. Ambil sendiri karungnya. Nah, nih. Nih, masukin. Barang masukin. Makanan, minuman, ambillah semua yang ada di sana. Aus, ambillah semua. Ambillah.
Ambillah semuanya, ambillah. Nah, ah, ini yang punya toko. Kau tidak akan mengenalnya. Kau tidak mengenal apa siapa yang datang. Kau tidak mengenal siapa yang datang. Eh, kok? Bagus, banyak yang gini kalau ada yang belanja, ya kan? Ya? Yeah? Eh? Yeah. Oh. Oh. Siapapun yang ada di sini, siapapun yang ada di sini, dengarkanlah siapapun yang ada di sini, menuruti kata-kata saya, siapapun yang ada di sini. Ya, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, ya, tidur lebih dalam, ya, terus pulas pelan. Pikirkan, pikirkan dalam hatimu, apa yang kamu dengarkan adalah itulah apa yang kamu kerjakan. Pikir, apa bang? Saya nggak punya pikiran, Pak. Semua yang saya katakan kerjakan, semua yang saya katakan kerjakan, semua yang kerjakan. Itu kata kerja namanya. Ayah Budi pergi ke kantor, kata kerja. Kamu dengarkan dalam hati, resapkan dalam hatimu, ambillah semua barang yang ada di sini, ambilkan. Ambillah semua. Wah, gedean ini. Tidur lebih dalam. Ikuti kata-kata saya. Iya. Tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Bang, dia Romi Kentel. Ya, setelah tiuplah. Dari saat kamu akan tertidur setiap kamu tiup. Apa? Susah, Pak. Ngomong cepet, Pak. Nih, dengerin saya. Apa, Pak? Dengerin saya, ya. Waktunya kuih! Silakan telepon kemari, kuisnya tuh di sini. Ya, dia nelpon. Ada yang nelpon. Halo. Kabur-kabur ah. Hehehe. Ini Bapak mengangkat. Siapapun yang telepon, jawablah. Jangan. Ntar benar semua. maaf. Halo. Pak, halo. Ente pegang dong. Kuisnya tuh di sini. Oke, kuisnya tuh di sini. Ya. Ada yang nelpon. Ngobrol dong sama kameramen ya. Tanya pertanyaannya. Halo? Nama siapa? Di sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Kuisnya tuh di sini. Iya. Ya. Nih Bu, lagi ada tamu Bu, bentar Bu. Om Salahuddin. Halo, Ibu siapa namanya? Ibu dengan siapa namanya? Salahuddin. Ibu Salahuddin. Hah? Di? Gina, di Lampung. Di Lampung. Dina di Lampung, di Rampok Bu. Dina di Lampung. Lain, itu nama tempat. Oh, tempat. Ini nama penyeksaan. Di Rampok. Di Rampok. Dina. Dina artinya? Dinasihatin orang tuanya. Namanya. Nama panjangnya Bu, pertanyaannya dengerin baik-baik. Ya. Tahu Kaabah kan Bu? Kaabah. Ya, oh, Kaabah itu ada ya. Di kota A, Medan, B, Mekah. B, Mekah. Benar nih Bu. Benar. Bentar Bu, diambilin hadiahnya ya. Bentar ya, sabar ya. Iya. Ibu yang ada di Lampung, potong pajak. Oke. Ya. Ngingetin buat semua. Ngingetin mah ngangetin. Ngingetin. Oh. Kalau mau ngangetin nasi. gorengan diangetin. Ngingetin ya. Saya mau ngingetin buat semua pemirsa Net TV kalau besok itu tanggal 1 Juni. Oh iya, adalah hari lahirnya Pancasila. Besok ya. Jadi biar pada kumpul besok kita siap-siap untuk menyambut kelahiran dari Pancasila. Kita adalah satu bangsa karena saya Indonesia, saya Pancasila. Yeah. Oke, jangan kemana-mana.